Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikum. Sahabat saya saudara Syarudin, tuan rumah Bang Burhan dan rakan-rakan pimpinan yang bertanding, saudara Gandhi di Bemban, Puan Kintan di Sungai Rambai, saudara Yuhaizat tadi di Dun Belimau, dan rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat Keadilan PAS DAP di kawasan Jasin, khususnya di peringkat Dun Sungai Rambai. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana ada di kesempatan di malam ini untuk bersama-sama dalam satu program meraihkan jentera yang telah bekerja keras. Dan saya secara pribadi bagi pihak keadilan negeri ucapkan jazakumullah khairan kathira, sebanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada jentera di peringkat DUN dan parlimen yang telah bekerja keras malam tak kira siang, siang tak kira malam. Kalau nak balas dengan sup kambing ini tak sebaloi ke? Tetapi yang kita nak beritahu ini ialah soal bagaimana kita dalam sebuah pakatan rakyat ini boleh menggegar UMNO dan juga Barisan Nasional. Memang di Jasin ini masih kuat lagi, tapi belum tentu lagi bila yang akan datang dia akan kuat. Sebab itu kita kena tuju sekarang. Sekarang maknanya sekarang. Habis jamuan ni, sebulan dua ni, kita puasa, habis puasa terus dengan program merangka strategi untuk menawan Parlimen Jasin pula. Kalau di Bukit Katil, alhamdulillah, dah tumbang dah. Datuk Ali kata dia pelekeh saya macam-macam lah. Kata saya budak ilmusan lah, budak tak tak buat jasa lah dekat orang Bukit Katil. Sekarang ni betul, dia dah tak ada kerja, saya pun kesian juga. Kalau ada kerja kosong sekarang, bayar beritahu. Jadi maknanya, walaupunlah kita tahu bahawa dia ketua MPI, dia jadi ketua UMNO, dan ini pertama kali dalam sejarah ketua UMNO negeri Melaka itu ditumbangkan oleh rakyat Melaka sendiri. Ini mesej yang kita nak beritahu kepada seluruh rakyat. Dan di mana-mana tempat yang saya pergi pun, bila dia kata apa ni, dipanggil saya giant killer dan sebagainya, saya kata saya tak, bukan saya bukan giant killer. Yang giant killer ni rakyat, rakyat yang tumbang dia. Dan ini sesudahlah apa mesejnya. Mesejnya ialah, walaupun dia lama jadi ketua menteri, walaupun dia banyak wang, walaupun dia banyak duit, walaupun dia macam-macam dia buat, tetapi kalau kamu tidak jujur, tidak amanah, tak jaga kepentingan rakyat dengan baik, harta zakat itu dipermainkan, perlekeh rakan-rakan di dalam pembangkang, dan akhirnya bila kita lihat begitu, rakyat ni dia nampak, walaupun dia ketua menteri, dia banyak duit dan sebagainya, orang tak pandang dia itu. Yang orang pandang ni ialah, kamu jadi pemimpin, kamu jujur ke tidak, kamu jaga tidak rakyat, hutang yang negeri yang banyak ni siapa nak bayar? Idris Harun ketua menteri baru, lantik dia pula jadi pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri. Lagi lingkup lagi Melaka. Sebab itu saya beritahu saudara, apakah mudah untuk kita meyakinkan rakyat? Tidak mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Jentera kita, program kita, komitmen kita, semangat kita, daya juang kita, itu mesti kita ada satu perasaan yang kental untuk berhadapan dengan UMNO Barisan. Saya dengar tadi Intan ceramah, Gandhi ceramah, semuanya berkaitan apa? Sama ada kita nak marah dengan UMNO, memang dia penipu. Kalau jentera dia fikir macam mana nak buat tipu. Dia sokong pula oleh SPR, Suruhanjaya penipu rakyat. Ya tak? Jadi tak boleh buat apa. Yang kita nak lawan ni penipu-penipu besar semua. Sebab tu kita pun kena belajar dari otak penipu macam mana. Jadi yang ni kena ada latihan secara betul-betul. Saya yakin, saya beritahu kepada kawan-kawan, termasuklah pimpinan keadilan di cabang Jasin. Saya kata insyaAllah, memang kita ada pelbagai penipuan, tapi kalau kita mula susun sekarang ini dengan jentera kita, dengan muafakat dan kerja turun ke bawah ini bersungguh-sungguh, daftarkan pengundi,
beri bantuan kepada mereka yang memerlukan, servis sebagai kita wakil rakyat. Saya yakin insyaAllah tak ada sebab untuk kita tidak akan menang kawan dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang. Jadi saya nak ucapkan ya, kawan-kawan, ucapkan selamat berjuang kepada saudara, teruskan dengan program dan aktiviti yang baik untuk masyarakat setempat. Jadi insyaAllah saya ingat kawan-kawan pimpinan PAS keadilan DAP boleh wafakat, susun elok baik-baik. Jangan ada sebarang masalah di bawah, sikit-sikit problem itu kita selesaikan cara baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua saya nak beritahu saudara, sekarang ini yang berlaku di peringkat nasional, kita sedang gerakkan kempen untuk memastikan agar persiapan kita memfailkan kes terhadap SPR itu berjalan dengan baik. Sekarang ini saya minta kawan-kawan, kalau yang mana belum lagi buat laporan polis, buat laporan polis. Sampai bila, bos? Sampai 3-4 hari bulan ni. Sebab kita nak failkan kes secepat mungkin. Tapi fail dakwaan kekal ni saya ingat tak ada masalah. Cuma pihak polis ada beberapa tempat saya nak beritahu, bila kita buat laporan, dan saya dah tegur beberapa ni Ketua Polis Negara dan Dr. Hamidi, dia kita buat laporan, dia ambil gambar kita. Macam kita penyelayan besar. Oh, bagus juga kawan-kawan ada masuk dalam rekod polis. Kesalahan apa? Buat report tentang dakwaan tak kekal. Ini kita. Kita buat report, dia bila dia tanya kenapa kena ambil gambar, no? Ini prosedur biasa. Cubalah saudara satu orang hilang 5 ekor yang pergi buat report. Dia ambil gambar tak? Dia ambil. Mana? Yang dakwah ini dia ambil. Jadi saya minta teruskan dengan kempen kita ini untuk buat laporan polis ini. Walaupun saya sedia maklum, kita sekarang nak failkan kes 27 kes. Saya ingat PAS mungkin dalam 13. Dah berapa dah tu? Dekat 40. DAP ada sebagian. Apakah kita optimis dengan kes di mahkamah? Kalau saya tanya saudara, mahkamah, hakim siapa pegang? Kita tak optimis. Tapi kenapa yang kita kena failkan? Sebab kita nak tunjuk bahawa rakyat Malaysia ni bukan sekadar protes di jalan. Sekarang ni dia cukup takut dengan perkataan Malaysian Spring. Malaysian Spring ni, Spring ni musim bunga. Dia guna kenyataan ataupun perkembangan yang berlaku di Mesir, Arab Spring. Kerana kebangkitan rakyat, itu dia kaitkan dengan revolusi. Oh, kita nak jatuhkan kerajaan dengan cara yang tidak sah. Saya nak beritahu saudara, kalau ikut pengalaman lama di dalam PAS DAP masuk keadilan mula tahun 1998, gerakan rakyat ni di mana-mana berlaku. Kalau dulu tahun 1998, hujung minggu dia saya panggil kasut sukan dengan surat teksyut sebab main kejar-kejar dengan polis. Kata demo, polis kejar. Kita lari, kita kumpul balik, demonstrasi lagi, polis kejar lagi, kena pukul lagi, lari. Itulah gerak kerja kita dulu tahun 1998, kerana marah dan protes rakyat Datuk Siap. Adakah kerajaan itu kita tukar dengan cara yang kekerasan? Tidak. Kita guna pilihan raya dulu. Kemudian kita buat himpunan besar-besaran, bersih satu, bersih dua. Orang kata apa ni buat himpunan ni? Ada pekedai-pekedai beritahu, tengok jangan buat perhimpunan ramai-ramai, nanti berniaga tak laku. Tak cukup. Ya tak? Orang bodoh juga. Orang ramai berniaga laku lah. Nah, tapi apa yang berlaku selepas itu? Saya beritahu saudara, bila ada satu gerakan rakyat besar-besaran ini, akhirnya berlaku perubahan. Apa dia perubahan? Paling tidak pun sekarang dia dakwah. Baiklah, dia mula dengan tidak kekal. Lepas ni kita gasak lagi supaya betul-betul kekal. Jadi yang penting ada dakwah dah. Baik. Kemudian kita minta supaya tidak ada undi pos. Okey, undi pos tak ada. Dia buat undi awal, tapi di otak dia lagi otak ribu. Dia kata tak apa, tong tu letak dalam lokap. Siapa boleh masuk lokap, surau tak boleh masuk. Boleh dia masuk, tipu lagi. Tapi tak apa, lepas ni kita gasak lagi. Sebab dengan kebangkitan rakyat, people's power ni, kekuatan rakyat, yang rakyat tahu dia nak hak dia. Kadang-kadang saya pertikai kepada SPR dan saya cakap dengan beberapa pegawai, saya kata apa manfaat undi awal ini, simpan tong dalam lokap, kenapa tak boleh kira terus? Kita ada ejen polis mengundi. Okeylah, munasabah dia mengundi awal sebab hari mengundi besok. Kalau polis pun mengundi, tak ada orang nak jaga keselamatan. Dan ramai pula perombak waktu hari mengundi sebab polis semua pergi mengundi. Kita faham. Tapi undi awal, lepas undi, terus kira. Kita simpanlah barang 14. Boleh tak berlaku? Boleh. Tapi kenapa nak simpan dalam lokap? Ha, sebab dia dah fikir. Agak-agak tak lepas tu, kita tukar. Masuk tong. Masuk beg yang baru.
macam berlaku di Sungai Udang. Saya punya calon ambil gambar siap-siap. Macam mana dia susun beg, dia ambil gambar. Besok dia pergi, beg dah tukar. Saya kata kalah lah. Macam saya dia pergi katil. Undi pos, undi awal ada 2030. 2030. 2008, 1000 lebih. Saya tak ingat berapa exact figure dia. Tapi dulu, saudara Khalid dapat 33 undi. Tahun ni saya dapat 66 undi. Saya kata tahun depan, tahun pelanggan 2014, saya akan dapat 99 undi. Dia ratus, saya siap lah. Dia tak pernah sabar. Mana you can get exact figure? Dan saya yakin mesti ada penipuan. Dan sebab itu, kita mesti gerakkan rakyat. Jangan kita rasa, oh tengok ini nak buat turun jalan raya, nak buat apa-apa. Dah. Kita nak tukar ni di Malaysia ni, kalau setakat nak guna dalam parlimen, tak boleh. Dia dalam parlimen pun mahu, atas jalan raya pun mahu. Mahkamah pun mahu. Semua kena gasak begitu, barulah ada perubahan. Dan saya dah beritahu saudara, jangan kita rasa nampak UMNO BN ni kuat sangat tak? Dia sekarang ni lemah. 100 berapa kursi? 33. 133 kursi, turun lagi. Hanya Datuk Najib buat kenyataan. Dia kata UMNO terbuka, sesiapa pun boleh lawan saya. Nak kena gedung lawan. Jadi 133 kursi BN memang berada dalam keadaan cukup lemah. Dan kursi kita berlaku peningkatan 89 kursi paling. InsyaAllah. Jadi kita pastikan, mudah-mudahan dia akan ada yang lompat dalam penipuan tu. Saya nak beritahu saudara apa ni, message kita. Dalam parlimen kita akan manfaatkan suara rakyat ni untuk kita ubah sistem itu di dalam parlimen. Memanglah kita tak mampu nak buat sekarang ni. Sebab bila mana kita buat dalam parlimen, bila dia majoriti, kita pasti akan kalah. Tapi tak semudah seperti mana yang mereka dulu kuat. Sekarang ni mereka berada dalam keadaan berjaga-jaga. Sebab tu saya beritahu saudara, kempen kita di bawah ini mesti kita teruskan. Tak boleh kita biar lepas katalah menang dia pergi katil, seronok lah. Tak juga. Saya dia cakap menang pergi katil, menang pergi baru. Lepas ni nak menang banyak lagi. Ini modal kita. Dulu DAP saja ada 6 kursi. Dulu 5 kursi. Ya. Sekarang tambah lagi. Duyung. Satu lagi. 6 kursi. Tambah satu lagi kawan kita daripada PAS, Dr. Khalid. Dia Bukit Baru. 7 kursi dulu. Tambah 7 kursi dulu, 1 parlimen. Yang saya tembak dia punya jeneral. Jeneral dah terdongeng lah. Tembak bawah hari ni, kita kasar. Tak apa, tak ada masalah. Ini kita sama-sama muafakat buat kerja. Bagaimana kita sorang, kita lah hero. Dah. Yang penting rakyat itu dia faham. Isu ni apa, nak buat perubahan. Dan orang jentera di bawah tu bekerja bersungguh-sungguh. Dan fokus kepada satu arah, iaitu ingin tumbangkan UMNO bersama-sama. Saya yakin message-message kita yang baik ini, orang faham. Sebab tu kita tengok sekarang ni yang Pulau Mengundi ramai. Cukup ramai, 80. Di Sungai Rambai tadi kita beritahu 86%, 80%. Yang Pulau Mengundi. Di Bukit Katil pun sama, 86% Pulau Mengundi. Gila-gila ni orang Pulau Mengundi. Sama ada undian tu, Allah Alam tak tahu. Tadi saya di Jasin, lepas maghrib tadi di majlis, dia orang cakap ada ramai budak-budak sekolah ni umur 17 tahun, dibawa pergi ke MITC, bagi IC, umur 23, pergi mengundi. Astagfirullah. Setakat mana betul, dia kata ada laporan polis. Kita okey, bagi saya. Kita akan study. Dia kata, bila dia budak-budak muda, saluran 4, saluran 5, kita pun tak check. Tak tahu dia ni, tengok IC ada. Tapi yang saya tahu di tempat saya di Bukit Katil, di kawasan Air Molek memang ada. Orang yang pergi mengundi petang, nama dah kena potong. Itu memang ada. Dan kebanyakan yang wanita, dia orang undi sendiri. Jadi ini saudara berlaku. Sebab itu saya nak beritahu kali ini, persiapan kita harus lebih kemas. Ini kita mesti pegang betul-betul kata karamat, kata-kata peringatan Saidina Ali karamallahu wajhah. Dia sebut, kebaikan yang terancang itu, kebatilan yang terancang itu, boleh mengalahkan kebaikan yang tidak terancang. Kita buat benda baik, kita berjuang benda baik, tapi kita tak rancang betul-betul, tak susun betul-betul, kita secara sunnahnya akan dikalahkan oleh orang yang buat jahat tapi dia buat betul. Dan kali ini kita kena susun betul-betul kemas. Kita punya ejen ni tak boleh nak orang kata lemah, lemah cangok. Yang lemah cangok dia yang jadi ejen. So dia jaga kat luar.